Nama itu siapa, Bang? Bajul. Saya suka Anda sama dengan saya. Kita punya VO. Bang Bajul boleh berdiri, Bang Bajul? Tepuk tangan buat Bang Bajul. Bang, kalian tugas di lo apa? Di Pramuka, di Kabupaten. Kabupaten? Oh, di Kabupaten. Sudah PNS? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai kapan diangkat? 2008. Oh, 2008. Golongan sekarang? Lebih. Tepuk tangan. Siapa yang sudah PNS di sini angkat tangan? Oke, okay, good. Cukuplah Anda tepuk tangan. Bang, menurut ente ciri-ciri Satpol PP yang profesional yang kayak apa? Disiplin. Disiplin. Tegas. Tegas. Berwibawa. Berwibawa. Bertanggung jawab. Tepuk tangan buat Bajul. Thank you. Teman-teman, kalau mau sukses, nama itu siapa? Solihin. Ah, Solihin bisa berdiri, Bang. Ente tugas di Pulau apa? Di Pulau Tidung. Oh, Pulau Tidung. Saya sudah pernah menginap di Pramuka, saya sering ke Pulau Tidung. Pak Sobilis, teman saya. SMK. Pak, siapa tadi namanya? Pak Solihin, menurut Pak Solihin, Satpol PP yang profesional, apa lagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya, tadi bertanggung jawab, ya. Disiplin, ya. Tegas, ya. Berwibawa, ya. Setia pada NKRI, ya. Menjalankan peraturan. Oke. Okay. Tepuk tangan buat Pak Solihin. Terima kasih. Teman-teman, dari semua tadi yang disebutin sama Bang Badrun, Bang Solihin, saya kerucutkan jadi dua. Kalau ente mau sukses, jadi apapun profesi kita, dua hal yang harus, gak usah banyak-banyak diingat, dua. Yang pertama, kita harus bisa hidup bersama secara menyenangkan. Yang kedua,